Asia alami gelombang panas terburuk dalam sejarah selama bulan April tahun 2023. Pernyataan itu disampaikan ahli iklim dan sejarawan cuaca Maximiliano Herrera seperti dikutip tribunnews.com pada Senin 24 April. Maximiliano mengatakan ahli meteorologi telah melacak suhu setinggi 45 derajat Celcius terjadi di India, Thailand, dan Myanmar. Sementara suhu 42 derajat Celcius hingga 43 derajat Celcius dialami Bangladesh, Laos, Vietnam, Nepal, dan China. Gelombang panas juga dilaporkan terjadi di Asia Tenggara dalam beberapa hari terakhir, termasuk di Luang Prabang, Laos yang mencatat 42,7 Celcius di pertengahan April. Di Thailand, stasiun pemantauan pemerintah mencatat suhu udara mencapai 45,4 Celcius pada hari yang sama. Suhu di Thailand tersebut memecahkan rekor tertinggi sebelumnya, yaitu 44,6 Celcius yang dicapai Mae Hong Son pada 28 April tahun 2016 lalu. Di Bangladesh, suhu melonjak di atas 40 Celcius di ibu kota Dhaka pada Sabtu 15 April, sehingga hari itu menjadi yang terpanas dalam 58 tahun terakhir, menyebabkan permukaan jalan mencair. Pihak BMKG sendiri mencatat bahwa suhu panas di Indonesia dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Disebutkan lonjakan panas tahun 2023 adalah yang terparah. Pihak BMKG juga menyebut tren pemanasan global dan perubahan iklim, gelombang panas heatwave semakin berisiko berpeluang terjadi 30 kali lebih sering.